Oke, akhirnya game yang kita tunggu-tunggu ya, Pokemon Unite. Oke, gua bacot sambil tutorial aja lah ya, perkelamaan. Akhirnya gua main game Pokemon ya, setelah kalian rekomendasiin game Pokemon yang turn-based ya. Gua masalahnya gak terlalu ngerti Pokemon ya. Gua seinget pas zaman SD itu gua cuma, aduh gila ini siapa yang pakai Sasaki. Gua pas zaman SD itu cuma tahu Pokemon yang di TV ya. Gua cuma tahu Pikachu sama itu siapa namanya? Sama kucingnya tim Rocket. Udah itu doang. Yang lainnya gua enggak hafal. Iya, yang lainnya gua enggak hafal. Mana nih yang keren? Gini aja lah. Terus gua enggak terlalu suka kalau motif-motif kayak gini. Oke, ada Pokemon-nya, ada lambang Pokemon-nya. Kita oke. Makanya kalau kalian nyaranin game Pokemon, gua enggak terlalu ngerti ya. Tapi ini gua bakal main ya karena ini MOBA. Karena ini MOBA bukan turn based ya. Ayo cepet, ini enggak ada skip apa ini? Langsung kita tutorial biar cepet. Nah, kalau ini gua tahu, Pikachu ya. Iya, kalian ngomong Charizard, kalian ngomong apalah. Gua gak paham. Pokemon yang gua tahu cuma dua, Pikachu sama kucingnya tim Rocket. Udah. Kucingnya tim Rocket pun gua gak hafal namanya siapa. Oke, ini apa ya? Ini bukan map tanding sih. Gua rasa mapnya jadi dua ya. Oke, kita coba aja. Jangan lama-lama. Oke, gua harus edit dulu. Bentar, gua edit. Oke, ya, karena gua main di emulator ya. Gua belum beli HP, mohon maaf ya. Cuma ntar gua usahain beli kok, tenang aja. Oke, ada musuh. Oh, ini hit normal ya. Oh, berarti gua kasih spasi berarti. Nah. Oh, ini ring berarti ya. Oke, gua nak ke Pokemon Collector Unite Ball. Oh. Kemudian kita suruh ngegolin ya. Jadi ini kita gameplay pertama ya. Gua belum pernah main, gua belum pernah nonton ya. Jadi ini pertama kali banget gua main. Oke, kemudian tap and hold. Ini gua pakai apa ya? Pakai ini aja ya, berarti. Kita pakai tombol ini. Oke, goal. Oh, goal itu ningkatin poin kayaknya gitu sih. Bentar. Kalau gitu ini ganti aja. Oke, kita ganti klik kanan biar enak. Ciat. Oke, udah ada keluar skill. Ini skillnya kita biasa aja. Nah, gini kan enak. Oke, gila kayak Hayabusa. Gua tahu loh skill-skill Mobile Legend ya. Karena gua dulu pernah main. Ini enggak bisa ngeblink apa gimana ini? Iya, flicker. Aduh, suara gua. Ya, gua pengen flicker ini, enggak bisa flicker apa ini? Ya, gua kalau MOBA mah basic-basicnya masih paham. Gua paling yang gak paham menit farming keberapa atau ya. Kalau basic 2 masih bisa lah. Masih satu ini musuhnya, Oh enggak, ada ternyata. Set. Wow, ada ultinya cuy, keluar ultinya. 100% unless superstar move. Apa ini? Oh ini ada musuhnya. Ayo sini lu, goldie lu. Sot. Eh. 100%. Sot. Gila, pro ya, pro tutorial. Pro dari segi tutorial.
Oke, okay. Oh berarti kalau kita ngalahin musuh kayaknya energinya lebih tinggi ya. Kayaknya energinya lebih tinggi. Oke, okay, nice, tutorial selesai. Oh, nah Charizard ya. Gua nggak tahu ini Pokemon apaan ya. Oke, okay. Akhirnya kita 5 versus 5 ya. Aduh, kenapa Sasaki dipakai ya? Akhirnya gua pakai angka 4 lagi ya. Sebenarnya dulu gua main game ya juga pengen pakai nama Sasaki. Cuma karena namanya dipakai akhirnya A-nya berganti 4 dan sampai sekarang gua pakai nama itu ya sampai di channel YouTube. Iya. Sebenarnya kampanye ya gara-gara udah dipakai namanya. Oke, ini punya musuh gua harus ngegulin ya. Terus bedanya yang di belakang apa ya? Recover HP. Oh, ini bisa recover HP. Oke. Okay. Eh, maju, eh. Kok kamu enggak mau maju sih? kok enggak mau maju sih, eh? Loh, bentar. Oke, pantas gak mau maju ya. Gua pencet C. Nah, itu kita healing, itu kita heal. Loh. Ini jadi C lagi. Oke, ini apa ini fire spin ini? Oke, kita cari poin. Aduh, di lock. Oh enggak, gua kira di lock 30. Oke, mantap. FPS-nya mantap. Eh, sini lu, eh. Eh, kita gelut, gua gak tahu mekanisme game ini kayak gimana. Pokoknya gua mau gelut. Sini lo, kita gelut. Dah, gak usah jungle-junglean. Nah ini gua, aduh gua disapa dong. Eh sini lo, kita gelut. Eh ini teman gua berarti, eh kita teman bro ternyata. Oh gua suruh quest. Bentar, gua kelarin quest dulu lah. Ada questnya ternyata cuy. Ya gua pengen gelut langsung. Wah, evolve. Berarti setiap kita naik XP ya, setiap kita naik XP itu kita evolve. Oh, skillnya tambah cuy. Oh, enggak jadi. Fire spin. Oh, ini buat farming ini. Ada bundaran apinya. Oh, ini ada musuh. Sini lu. Auto targetnya ngeselin. Ini gak bisa apa langsung target musuhnya ya. Oke, ya oke, kita bisa cancel ya. Tapi animasinya gak kelihatan ya, gak asik ya. TP cancel gak asik. Animasinya gak kelihatan. Oh, gua ngekill cuy. Oke, mantap, fire punch. Kejar. Oke, jadi apa ini skillnya? Wah, oh, lebih gede, areanya lebih gede ternyata. Oh, ini teman ya? Gua tadi pengen bunuh teman ya, gila. Teman macam apa aku ini? Oke, kita kasih area, nah mantap. Ini mana sih gawang musuh, gua pengen gulin ini. Nah, cia, oke kayak gitu ternyata. Ini gak bisa ngeblink ya ini. Serius, kalau game MOBA gak bisa ngeblink gak enak. Oke, HP gua sekarat. Eh bentar, aduh. Banjir Pokemon kena kok drop some hours energy, wah. Apa ini Rift? Oh ini damage dealnya, jadi kita ketahuan damage paling sakit siapa ya, jadi ntar tinggal kita pakai. Ya gua biasanya belajar main-main game ya dari ini. Oke, super jam langsung lompat, bam, sini lu. Kenapa auto targetnya selalu ke AI ya, gak pernah langsung ke oh ada semak-semak ternyata. Oh gua baru tahu. Ada semak-semaknya ternyata. Oh oke, okay. Unit move. Sini lo, gua ulti.
Wah, oh, ada Lord. Lordnya ada, Bro. Kita bunuh Lord. Kita Lord sekarang. Ya, gua gak sukanya auto attack-nya ya. Kenapa lebih prioritas ke AI daripada player ya? Atau mungkin tar bisa diedit, gua juga gak tahu. Lu berani bayar sini lu. Aduh, ini apa sih ultinya, Ini apaan sih ultinya? Gak ada keterangan apa? Ternyata tuh udah gua pencet. Mana tadi yang bunuh gua? Sini lo! Wah gila! Jadi pegulat, Bro! Oh, mode terbang! Sini lo! Wah! Gua sembur! Ya kan? Autonya, auto targetnya selalu ke... mana ya Lordnya? Kok hilang Lordnya? Gua gulin dulu aja lah. Ya Lordnya hilang cuy. Autonya itu selalu ke apa? Ke AI, maksudnya bukan ke musuh ya. Ke musuh hutan ya. Ampun pak. Sini lo, kita bebas. Aduh, gak jadi. Lu rame beraninya. Oke, double kill. Gak ada itemnya ya berarti ya. Iya, gak ada itemnya berarti. Gua rasa lebih ramah buat newbie ya. Karena gak ada item ya. Gua dari tadi gak disuruh beli item perasaan. Oke, mantap. Ya, kalau gak ada item sih gua rasa... Gak ada build-buildan ya, tinggal mekanisme mainnya kayak menit segini harus kumpulin poin atau harus berusuh ya. Oke, akankah kita gacha? Aduh, enggak ternyata. Oke, gua pakein aja, gila enak ini. Cari zat ya. Bisa sembur-sembur ya. Oke, close, agree. Linknya ntar aja, habis record. Oke, apa ini? Apakah ini gacha ya? Kita claim. Oh, kita dapat hero baru. Oke, hari pertama. Ini gak boleh gacha apa ini? Atau emang gacha gachanya ya? Apa ini? Ini beri hero baru ini kayaknya ya. Oh, harganya 8.000, lumayan cuy. Lumayan mahal ternyata. Ya, tapi kalau lu main terus gua rasa bisa kok kebeli ini set-setnya ya. Apakah set menambah stat ya? Sepertinya tidak. Apa ini tiket apa ini? Ya, kayaknya emang lebih ke beli hero doang sih ya. Mungkin ntar bakal ada gacha-gachanya kayak Mobile Legend ya, mungkin gue juga gak tahu. Cuma yang jelas ini lumayan seru kok. Oke, kita sekali match lagi ya. Gue udah paham. Nah, ini mapnya ini. Gila cuy, gue udah paham cuy. Ternyata seperti itu mainnya ya. Sini lo, maju semua. Gue pakai Charizard. Boleh kembar gak ya hero-nya ya? Apa Pokemon-nya ya? If you select Pokemon this map, receive additional battle point. Nah, jadi untuk menghindari apa ya? Menghindari abusing ya. Biar caranya nggak itu-itu doang. Gua rasa dikasih modelan panah ke atas gini ya. Biar ya, biar yang dipik tiap rotasinya ganti ya. Kayaknya sih. Oke, sini gua ratain pakai Charizard. Oh ya, gua belum lihat ya. Gue pengen nyeting FPS sama itu auto attack-nya ya. Kenapa prioritasnya momon hutan ya? Kan kalau kayak gitu kan enak ya. Kita tiap dikejar deket-deket momon hutan biar ganti target. Itu sih yang masalah. Nyampah he. Ada. Ini bisa nyampah gak sih? Ya, atau mungkin ini leveling bersama ini. Jangan lari, ya. Oke, nice. Kita kasih AoE, mantap.
Iya, ini party bersama ini levelingnya. Gua nggak tahu sih kalau bareng gini kebagi atau enggak ya, ntar gua cari tahu ntar ya. Jadi gua bisa kasih tutorial ke kalian ya. Gua baru main ini soalnya nonton pun belum pernah. Ampun. Gila lu jago banget lu di depan, eh. Lu sok jagoan apa emang jago? Lah. Aduh. Gila gua ditinggal. Hil, gua butuh hil. Pak. Ya, mari kita rusuh ya. Itu kalau sama player kayaknya dibacotin ya. Tapi kayaknya gue ini sama player. Ya, cuma ya mau gimana lagi ya. Leveling bersama. Bersama kita bisa, kawan. Acia, aduh. Aduh, gak kena dong. Dan ini alot banget sih. Level berapa nih orang? Hei. Gak alot sih. Pak, mundur, gua gak berani, Pak, ngebantu. Gila, jagoan lo sekarat. Berani. Gila, sakit banget. Itu perisai apa-apaan? Nah, mati lu. Hei, gua baru main, tapi gua tahu basic MOBA. Sini lu. Ini gua tinggal ngegulin ini mau penuh ini. Ayo bro, bro cover gua bro. Oh ini teman ternyata. Oh ini perlu dimatiin. Gua sembur lu. Nah kita golin ya. Cia, wahahaha. Gila enak loh. Kita nggak perlu pusing mikirin equipment ya. Retreat. Ya kita gak pusing mikirin equipment. Gila sakit cuy. Oke nice. Oh ada musuh sini lu. Gua sembur lu. Papa ampun pak. Oke kita heal bentar. Kita sambur. Yaudah farming lagi. Wah gua bisa ngebling. Ya kan? Kenapa akhirnya selalu itu? Aduh, dikit lagi. Oke, mati lu. Kenapa autonya selalu ke hutan? Ya, momon hutan, bukan momon. Mati lu. Iya, aduh. Bling. Aduh. Slow-nya agak banget. Lari. Sudah cukup, kawan. Sudah cukup ngegulinya. Lari lagi. Oh ya, gua tadi belum lihat Lord ya. Habis ini kita lihat Lord. Gila apa ini sakit banget. Habis ini kita lihat Lord. Mati. Oke. Loh, jadi teman. Apakah itu Lord ya? Jadi teman. Bentar. Kita ke tengah. Gua penasaran sih. Lordnya kayak gimana? Gak ada, aduh. Gila sakit banget. Gua belum siap tadi, Gua tadi belum siap. Gila. Gua tandai. Ini Pokemon bagus ini ya. Ini Pokemon bagus buat culik-culik ya. Gua tandai. Aduh, gila sakit banget damage-nya. Oke, ini. Gua dari tadi mah gak lihat map loh ya. Gua melihat indahnya game ini ya karena baru pertama kali main ya. Sini lu. Gua bisa ngebling. Kita sambur. Gila mantap cuy. Oke, kita bisa smackdown ini sekarang. Smackdown. Wacia. Gua di silent dong. Oh, enggak. Ini emang skill gua ternyata. Gua kira silent. Sini lu. Ya gua kira silent, itu skill gua ternyata. Lihat bro, 2-1 bro. Aduh gua kesetun dong. Gila Charizard, OP parah. Oke kita kasih skor ya, nah nice. Mari kita terbang.
ternyata ini ngisi ya. Ini kayak cooldown lah ya modelnya ya. Ngisi ternyata. Lu sakit. Sakit, Pak. Aduh. Lari. Ya heal bentar daripada mati ntar. Retreat. Ya, ngapain ngurusin musuh ya? Lu, ada berani Anda, hei. Hei, ada sok jagoan Anda. Sini lu. Oh, hehehe. Ampun, Pak. Ampun, Pak, sakit. Ah! Gila, masih dikejar lu. Lu bisa nge-heal padahal di situ. Ayo lu. Berarti di sini MS-nya sama semua ya, movement speed-nya. Ah, mati lu. Gila, orang di base berani. Sabar, iya gak kena. Mana tadi musuhnya? Oke. Kita sembur. Wah, gua di sini. Lu mau kita apa? Wah. Gua tembus segalanya. Wah, gila OP parah, Bro. Lari. Lari. Sabar, Bro. Aduh, kenapa pas ini keluar? Lari. Heal dulu. Gila, enak cuy pakai Charizard. Oke, nge-heal setengah aja lah ya, kelamaan. Weh, ada yang sekarat. Aduh, dia sembunyi dong. Kabur. Yeah. Bro, easy. Sini lu, maju lawan Charizard. Mana tadi AI-nya yang sekarat? Gak ada deh. Waduh lu. Aduh, gua diikat. Aduh, gua di disable. Bro, ambil, Bro. Pokemon-nya ambil. Nah. Ntar diambil musuh, ntar. Oke, gua pengen di tengah ya. Gila, ini mana sih Lord-nya? Gua penasaran tuh sama Lord ya. Loh, apa ini kok banyak ini Pokemon-nya? Oh, ini Lord-nya. Ayo, Bro, kita Lord. Kita Lord. Wah, oke, Lord telah didapatkan. Kita like. Mana musuhnya? Oh, enggak ada ternyata. Gue udah bisa ulti, cuy. Gue udah bisa ulti. Mari kita hanguskan musuhnya. Ini diambil Pokemon, lumayan. Mana musuhnya? Bentar. Ini gua bisa terbangin. Nah, ini dia. Oh, bukan, temen ternyata. Ini dia, sini lu. Gua bisa terbang. Wah. Aduh sakit. Satu skill lagi, cepat. Bakar. Iya, terbakar dia, saudara-saudara. Mana lagi sini gawangnya? Ya, gua mau buang Pokemon. Gila, 49, cuy. Oh, saking banyaknya. Pam, 49. Sini, lo. Gua ajak Baywan. Iya, kita pancing. Iya, sampai mati. Aduh. Gua gak bisa ngeblink. Gila, slow-nya. Slow-nya ngeselin banget, slow-nya. Gila, enak, cuy, cari set. Oke, 8 detik lagi pertandingan selesai ya. Gila. Gua saranin kalian ambil ini, Bro. Gila. Bahkan pemula pun bisa ya. Gila, terbang. Wow, 498 skornya. Mana ini MVP? Gua MVP atau enggak ini? Oh, gila MVP, Bro. Gila, gua enggak rugi punya baju e-sport ya. Gak rugi punya baju e-sport. Waduh, gila. Ya, nice.
Oke, okay, yang jelas game ini lumayan sih, nggak ada equipment ya, jadi kita lebih enjoy mainnya ya. Mungkin waifu lebih dari meta bisa mungkin ya, karena nggak ada equipment ya. Oke, okay, itu aja mungkin video gua kali ini ya. Apakah kalian suka dengan game ini? Komen aja di bawah atau mungkin kalian main langsung add aja ya. Yang jelas kalau banyak yang nonton, ntar gua main terus ya dengan tips-tips atau mungkin nyoba hero yang lain ya. Terima kasih untuk nonton, jangan lupa subscribe bro agar semakin semangat di video. Sampai ketemu di next video. Gila, top global Charizard bro. Wah, apa ini? Oh, ada questnya. Eh, mantap ya. Terima kasih, saatnya gua nyoba hero lain mungkin. Gua gak mau tapi enak Charizard ya. Terbang-terbang.